Prabowo Subianto, 72 tahun, dan Siti Hediati Haryadi, 64 tahun, kembali jadi sorotan. Hubungan kedua mantan pasangan suami, istri ini ikut dibahas dalam masa pemilu 2024. Prabowo dan wanita yang kerap disapa Titik Soeharto diketahui menikah pada tahun 1983. Namun, setelah 15 tahun mengarungi biduk rumah tangga, Prabowo dan Titik memutuskan berpisah pada 1998. Teranyar, Prabowo yang merupakan calon presiden nomor urut 2 dan Titik Soeharto mendapatkan teriakan, balikan, dalam momen pidato di Istora Senayan, Rabu 14 Februari 2024 lalu. Titik Soeharto pun salah tingkah ketika namanya disapa Prabowo dari panggung. Sontak masa pendukung Rio menyampaikan teriakan, balikan, berkali-kali. Terlepas dari momen tersebut, ada cerita lain di balik kisah keduanya. Hal tersebut terungkap dari pengakuan Tommy Soeharto sebagai adik dari Titik. Ada cerita lain di balik kisah keduanya setelah puluhan tahun telah berpisah. Rupanya foto Prabowo masih dipajang di kediaman keluarga Cendana. Tommy Soeharto sebagai adik dari Titik lantas mengungkap tentang foto Prabowo. Cerita soal foto Prabowo terungkap ketika Najwa Shihab selaku pembawa acara Mata Najwa berkunjung ke kediaman keluarga Cendana. Di rumah yang terletak di daerah Menteng, Jakarta Pusat itu Najwa hendak mewawancarai Tommy Soeharto. Sebelum memulai wawancara, Tommy selaku tuan rumah mengajak Najwa berkeliling. Tommy menunjukkan beberapa ruangan di rumah tersebut. Pria 61 tahun itu mengungkap hampir seluruh keluarga Cendana masih tinggal di sekitar rumah tersebut. "Hampir, saya di samping," ujar Tommy, dikutip dari akun YouTube Najwa Shihab, pada Kamis, 12 Juli 2018. Rumah keluarga Cendana menurut Tommy kelak akan dijadikan sebuah museum. "Rumah ini akan kami jadikan museum," ucap Tommy. Tommy juga menunjukkan beberapa ruangan di rumah mantan presiden kedua Indonesia itu. Di salah satu ruangan terpajang sebuah foto berukuran besar. Foto itu berisi seluruh anggota keluarga Cendana tengah mengenakan baju batik yang seragam. Tommy menceritakan itu adalah foto lama, yang diambil sekitar tahun 80-an. Di foto itu tampak juga Prabowo Subianto. Ketua Umum Gerindra itu terlihat berdiri tempat di samping Tommy. Lalu, Najwa Shihab sebagai pembawa acara bertanya masihkah Tommy menganggap Prabowo Subianto sebagai bagian dari keluarga Cendana. Menurut Tommy, Prabowo masih keluarga Cendana.